Selamat malam sahabat petani. Jangan lupa klik like dan subscribe channel kami ya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang, saya Wayan Supatno, Pak Tani. Posisi saya saat ini di rumah saya di Pangkalan Bun Kalteng. Ini saya di depan saya ada Pak Yatno, putra daerah Pangkalan Bun Kalteng. Pak Yatno, saya memang tanya, apa bedanya sebelum saya investasi dan setelah saya investasi di Desa Kumpai Batu bawah Pangkalan Bun Kalteng, Pak? Yes. Dulu sebelum ada Pak Wayan buka lahan di sana yang ditanam sawit, penduduk sana yang laki-laki pada merantau semua cari kerjaan masing-masing, Pak. Di mana desa? Di luar desa, Pak. Berarti tidur di luar dengan merantau, keluarga? Okay, merantau. Oke. Okay. Terus tanah-tanah yang saya beli dulu untuk apa, Pak Wayan? Nah, tanah yang dibeli Pak Wayan sebagian banyak yang untuk buka lahannya masing-masing, Pak, untuk nanam sawit, Pak. Untuk nanam sawit juga. Iya. Yeah. Dan untuk betulkan rumah. Oke, untuk betulkan rumah. Terima kasih. Jadi ada manfaatnya sebelum kita saya investasi dan sesudahnya. Untuk kedatangan Pak Wan di sana, investasi di sana, sama masyarakat banyak sekali Pak manfaatnya, Pak. Ya syukur alhamdulillah. Ini kan gimana alat beratnya kan lama saya pakai cukup banyak tuh. Ya alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Wayan karena sudah mengajak kita kerjasama dengan adanya Pak Wayan investasi di Pangkalan Bun. Membuat perekonomian Pangkalan Bun semakin maju. Terima kasih. Ini Bapak Mendawe ini support, terima kasih banyak ya. Ya, saya sangat berterima kasih juga karena dulu awal-awalnya Bapak masuk ke Pangkalan Bun ini saya sempat membantu seperti apa caranya mendapatkan lahan-lahan warga masyarakat itu, seperti di Kumpai Batu bawah juga ikut kemarin. Ya karena lama enggak ketemu, sekarang baru sekarang lah muncul lagi gitu. Udah 6 tahun ya. Ya, terima kasih. Semoga menginspirasi. Mari kita gemar untuk investasi untuk kebaikan negeri. Salam hormat, salam inovasi dengan Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat pagi, saya Wayan Supatno. Ini namanya gerandong. Ini bisa 4 ton dalam truk. Rekayasa anak Banyuwangi. Saya kirim Kalimantan untuk kebun sawit. Keren, kebun sawit.